Daniel Eddy, ayah Rizky Billar, melakukan demo lantaran foto anaknya disobek dalam sebuah program. Penyobekan foto tersebut diduga sebagai parodi kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Billar yang sempat ramai diperbincangkan September silam. Karena merasa tak terima, ayah Billar membawa sejumlah organisasi masyarakat meminta klarifikasi tindakan penyobekan foto sang putra. Kita minta kepada pihak kepolisian untuk mengklarifikasi insiden yang sudah terjadi beberapa hari. Aksi ayah Rizky Billar mendapat dukungan dari beberapa netizen, namun ada yang mempertanyakan keberadaannya saat kasus KDRT yang menyangkut nama anaknya.